Gabungan Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR pada Jumat pagi. Para buruh menyuarakan 5 tuntutan, salah satunya meminta DPR mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok yang saat ini sedang melonjak. Selain itu, para buruh meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri. Para buruh mengancam jika tuntutan mereka tidak didengar akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah yang lebih banyak hingga mogok produksi secara nasional. Kami aksi di DPR meminta pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua DPR memanggil pemerintah. Kalau perlu meminta presiden memberhentikan Menteri Perdagangan. Gagal Menteri Perdagangan itu mengendalikan harga. Bahkan impor-impor sedang disiapkan memukul para petani. Daya beli petani akan lebih terpukul dengan impor-impor yang akan dimasukkan ke Indonesia. Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian adalah dua menteri yang paling bertanggung jawab terhadap melambungnya harga bahan pokok. Oleh karena itu perlu dikaji ulang keberadaan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan yang gagal menstabilkan harga barang. Itu yang kita minta.